anak adik Ben Bagus masih beri mendapatkan nilai 279. Selamat untuk nama kambing Ben Bagus pemilik Masluk Kediri dengan data nilai 279. Selamat buat Ben Bagus Masluk Kediri. Lanjut untuk peringkat ke-9 di kategori kelas E Jaga diraih oleh nomor peserta 54 nama kami Pegasus pemilik Abidani Pergawan dengan total nilai 294. Yo teman-teman, ini dia untuk tinggal Pegasus. Ini cantan ya. Maaf tadi untuk di video yang awal itu agak miring-miring teman-teman ya, karena dikejar waktu juga saya. Kategori kelas E Jakarta Golbes Nasional Kabupaten Peras Kalibesi Minggu 5 Februari 2023 diraih oleh nomor peserta 18 nama kami Tejo Arun pemilik Alvia Nova Mojokerto dengan total nilai 298. Selamat untuk Tejo Arun pemilik Alvia Nova Mojokerto. Dan untuk peringkat ketujuh, diraih oleh nomor peserta 08 nama kambing Batal pemilik Tobi Ramam Blitar dengan total nilai 300. Jaga pemilik Tobi Ramam Blitar, terima kasih. Dan selanjutnya untuk peringkat keenam di kategori kelas E Jaga Kontes Nasional Kambing Peras Kalibesi Minggu 5 Februari 2023 peringkat keenam diraih oleh nama peserta 03 nama kambing Manu Julio pemilik Tejo Arifam Purworejo dengan total nilai 301. Masuk ke 5 besar di kategori kelas E Jaga Kontes Spektakuler di awal tahun 2023 bersama KLBK. Peringkat ke-5 Kasiopo Saudara Gol KLBK 2023. Peringkat ke-5 diraih oleh nomor peserta 09 nama kambing Dero pemilik Sari Tumpang Blitar dengan total nilai 303. Selamat untuk peringkat ke-5 semakin berdebar-debar kontes awal tahun 2023 kategori kelas E serta peringkat keempat di kategori kelas E jantan diraih oleh nama peserta 5-0 nama kami Nagulo pemilik Papua Perempuan Pasita dengan total nilai 305. Semakin berdebar-debar para pemilik kambing di kategori kelas E Jantan untuk nama kambing untuk yang
belum terpanggil di sini. Kawani kambingnya ada. Milik kambing Mina Jigo dan Josi, pemilik kambing bisa naik ke atas panggung 10 besar. Silakan untuk pemilik kambing, kami silakan dulu naik ke pledok 10 besar. Silakan, siapakah yang berhak menyandang juara 1, 2, dan 3 di kategori kelas E, Zata, Kompes Nasional, KBP, Raskar Gosin, Minggu, 5 Februari 2023. Akankah dari Mojokerto, akankah dari Sragen, apakah dari Blitar yang akan mendapatkan juara satu? Pemilik kambing, monggo bisa langsung naik ke atas panggung 10 besar. Ibu Tes Recover luar biasa di awal tahun 2023. Di sini kita akan menjadi saksi siapakah yang akan menyandang juara 1, 2, dan 3 di kategori kelas E Jakarta. Yang lain dari sudah 1, 2, 3 sudah naik masuk. Dan di kategori kelas E Jakarta, Kompes Nasional, Kambing Peras dari Bursa, Minggu 5 Februari 2023 bersama KLDK juara 3 kategori kelas E Jakarta diraih oleh para peserta foto-foto. Hai para ladies,
foto-foto bersama kambing-kambing cantik, kambing-kambing ganteng, cantik. Oke, okay, teman-teman ya, itu tadi untuk di kelas E cantik. Ya, tunggu untuk kelas selanjutnya ya. Ini yang nomor 3 di kelas E cantik. Untuk para juara mau ada